Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video aku. So, langsung saja, kali ini aku akan nge-share cara mendownload sertifikat yang waktu itu mungkin teman-teman nomor HP-nya nggak aktif, jadi link sertifikat nggak terkirim. Oke, langsung saja, teman-teman bisa masuk ke browser, kemudian klik pedulilindungi.id. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di atas ada sudah melakukan vaksinasi, klik di sini. Kemudian nanti muncul seperti ini. Jika teman-teman belum pernah bikin, otomatis belum punya akun, nanti langsung saja klik yang daftar. Nah, langsung saja teman-teman langsung yang pakai nomor telepon aja biar cepat, karena kalau pakai email pasti teman-teman lama ya. Ini teman-teman harus menginput nama teman-teman. Nah, siapkan juga nomor HP yang bisa yang aktif, yang bisa untuk mengirim SMS, karena nanti kalau teman-teman menginputkan nomor di sini, otomatis teman-teman akan menerima kode OTP yang harus diinputkan lagi. Jadi ini bukan nomor WhatsApp ya teman-teman, ini harus nomor yang aktif untuk SMS. Nah, kemudian kalau sudah menginputkan nomor, klik kotak kecil yang tulisannya saya menerima segala isi syarat penggunaan dan kebijakan privacy. Kemudian klik daftar. Setelah muncul seperti ini, teman-teman harus segera memasukkan kode OTP yang telah dikirim melalui SMS ke nomor HP teman-teman. Ini harus segera diinputkan karena waktunya hanya sebentar. Kemudian klik verifikasi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman juga harus menyiapkan KTP ya teman-teman. Ini harus diisi sesuai dengan kolom ya, sesuai apa yang dimintakan. Di sini ada nama lengkap. Kita ketik dulu nama lengkap. Selanjutnya nomor KTP. Ini juga harus diinputkan ya nomor KTP-nya teman-teman. Kemudian selanjutnya tanggal lahir teman-teman harus diinput juga. Nah, teman-teman juga harus ingat nih, karena di sini teman-teman harus menginputkan tanggal saat vaksin. Jadi nggak boleh lupa ya teman-teman. Kemudian jenis vaksin Sinovac mungkin. Kemudian klik, saya bukan robot. Kemudian klik tombol biru. Selesai. Nah, nanti muncul seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa langsung mendownload. Ini kalau udah proses loadingnya, teman-teman bisa langsung klik. Ini buffernya agak lama ya teman-teman, mungkin sinyalnya agak susah. Nah, ini udah muncul, nanti klik aja. Langsung klik aja di tengah boleh. Itu di pojok bawah kanan ada tombol biru tulisannya unduh sertifikat. Nah, itu teman-teman bisa langsung klik di situ.
Nah, ini klik unduh sertifikat. Apakah Anda ingin menyimpan sertifikat ke dalam PC Anda? Ya, lanjutkan. Nah, sertifikat sudah terunduh. Nah, teman-teman bisa cek ya. Nah, ini langsung tampilkan dalam folder. Klik aja. Nah, ini aku langsung pindah aja dulu ya, teman-teman. Biar nanti pas cetaknya aku mudah nyarinya. Ini aku simpan dulu ya. Nah, kita langsung klik salah satu aja ya, teman-teman. Nah, itu udah berhasil. Oke, sekian video dari aku. Kalau teman-teman suka dan menurut teman-teman video ini manfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.